Okay guys, hello, assalamualaikum dan selamat malam. Okay, hari ni malam ni dah lama aku tak bersiaran langsung. Okay, hari ni aku nak cerita sikit pasal enjin motor EFI ataupun 100 EFI kelas 1 ataupun seakan-akan dengan ni lah. Okay, ni bukan cerita pada pasal King CDT ke ataupun mana-mana lah. So ni adalah pendapat aku, so pendapat yang aku kaji lah, bukan sekadar main hentam sajalah. Okay, so dari kalau ni adalah enjin motor Wave 100 ini adalah enjin Wave 100 lah. Okay, cuma aku dah convert, masukkan dia punya casing EFI kelahuan. So crankshaft, aku pakai crankshaft Wave 125 jack 2. So jack 2. Okay, jack 2 macam biasalah, kena lay dia punya casing ni, dalam ni rumah engine ni. So aku dah pasang, aku dah nak tunjuk yang ni je. Okay, di sebelah clutch saja. Okay, first kali bila korang pakai oil pump EFI kelas 1. EFI kelas 1 ni korang kena jaga-jagalah. Jaga-jaga dekat sini, 3 biji nut ni, 3 biji skru ni, korang jangan pasang yang panjang. Okey, kalau contoh panjang sepanjang ni lah. Okey, sepanjang ni. Korang jangan pasang sepanjang ni. Sebab apa? Sebab kalau korang pasang panjang, dia tak ada lubang tau. Dia straight lah. Maksudnya dia tembus ke dalam. Okay, dia tembus ke dalam. Bila korang pasang skru panjang, okay, yang belah sini dan belah sini, dia akan tekan kepada ladung. Okay, korang takkan perasan. Lepas tu, bila korang dah pasang, masuk dalam dia, dia macam biasa dia, korang boleh pulas sampai dalam. Dalam, okay, dalam ni boleh lagi. Okay, sebab dia tak ada, macam kat ending dia dalam ni, dia lubang, berlubang. Okay, bila korang masuk dalam ni, korang tekan macam ni contoh. Okay, kalau ikat sampai lah korang ketat ni. Benda ni ketat kan, rapat kan, rapat gini kan. Okay, rapat lah korang fikir rapat kan. Bila korang pusing crankshaft, dia berat. Sebab apa? Sebab ni ujung ni dia kena ladung. Gini, contohnya gini. Kau nampak tak? Jadi gini, ha ni. Nampak eh? Dia tekan gini. Bila dia tekan gini, dia menyekat lah. Okay, kalau korang tak percaya, okay, tak percaya, kita buka lah. Kita buka satu. Okay, yang ni eh. Oh my gosh. Okay, tak percaya, kita buka satu eh. Okay, sepatutnya aku dah ketat dah. Okay, tengok aku pakai panjang mana. Pendek je tu. Okay, okay, tak apa, kita pakai yang panjang ni eh. Okay ni, normal eh. Kena cari eh, kena cari normal eh. Okey, kita pasang sedalam ni. Okey. Okey. Kau tengok. Crankshaft tak boleh pusing. Sebab apa? Sebab skru ni dah tekan crankshaft dah. Terlonggar balik. Okey. Nampak. Okey, balik normal balik. So itulah satu kekurangan lah. Maksud aku kekurangan ke ataupun satu cara lah. Bagi yang dah perlu lah, maksudnya yang baru. Okey, yang baru-baru lah, baru nak overhaul engine kan. Tiba-tiba overhaul pandai, buka pandai. Pasang tak pandai. So aku ajar lah. Okey, video ni bukan kata aku nak membandingkan dengan siapa-siapa komen ataupun dengan aku pun baru lagi. So tak pandai lah sangat. So aku just nak kongsi video je lah. Okey, satu lagi aku nak share pasal ni. Kau nampak ni house casing eh, glass casing eh, housing casing ke benda tu. Okay, di sebelah kanan aku dan di sebelah kiri aku, membezakan ialah di sini. Ini adalah EFI Dream Wave 110 110, bukan Wave 100R macam tu lah. Dan sini adalah EFI High Power punya house casing lah. Okay, beza dia tinggi. Tinggi mana bang? Okay, kita ukur dia senang je. So ini tak gini,
Nah, sampai dia keluar ujung lah. Okay, lebih sikit. Okay, ngam eh. Okay, lock lah, tak kacau eh. Yang ni masuk belakang je sama. Okay, nampak? Nampak eh? Sebab tu lah yang EFI Dream punya, kita cerita EFI Dream lah, EFI Dream dengan High Power. Sebab tu EFI Dream punya, dia ada washer sini. Ni ada washer sini. So jangan tertukar, berhati-hati lah kalau nak pasang benda-benda gini. And then satu lagi, aku ada nak tunjuk pasang kelas ni macam biasa lah. Aku dah ada video-video aku tertentu. So ni adalah trik orang lama, dia lay dalam ni nak bagi ringan lah motor. Sekarang tak ada lah, sebab sekarang semua barang racing yang dia keluar. So korang boleh tukar, korang boleh beli yang rata punya ataupun yang apa lagi yang keluar ni, tukar benda ni. Benda ni lagi kecil ataupun ada lagi besar, dan gig auto pun lagi besar lagi kecil. So dia main kepada ratio lah. Ratio tu maksudnya, mana aku punya auto class lah, pelik biar cari. Okay, ni auto class aku. Satu lagi pasal auto class, senang lah aku cakap, senang simple lah, masa sakit kepala. Okay, ni nak tahu, ni adalah auto class EFI Dream. Okay, kalau High Power punya, dia punya ketinggian sini tinggi sikit. Okay, ni lebih kurang tinggi sikit lah. Ataupun nak tahu, dia tak ada curve. Okay, dia tak ada curve, dia petak dulu sini. Okay, dia daripada sini keluar gini, masuk sini terus. Okay, dia macam, senang cakap kalau tengok tu, ni lain ni. Dia memang lain lah dengan EFI Dream. Satu lagi yang membezakan EFI Dream dengan High Power, dia auto clutch lah. Dia auto clutch. So EFI Dream wajib ada washer lah. Wajib ada washer kalau korang pakai auto Dream punya. Okay, kalau korang pakai auto, contoh macam orang tanya, bang, saya nak pakai auto High Power. Okay, nak pakai auto High Power dan dia punya apanya ni, dia panggil apa eh? Auto clutch eh? Ni auto, auto shoes. Okay, ni panggil auto clutch lah. So kalau auto clutch korang High Power, lepas tu korang nak pakai yang shoes dia punya ni, yang Dream, boleh. Korang kena tambah washer dalam tu. Okay, sama juga kalau yang Dream, kau nak pakai yang High Power yang ni, kau just buang je washer. Sebab apa? Sebab dia beza di sini, dia beza ketinggian ni. Okay, ni Dream punya. Kalau High Power punya, mungkin dia lebih tinggi sikit lah. Okay, dia lebih tinggi sikit, mungkin dalam lebih kurang tu lah. Kau kena ukur ni, lepas tu ukur dia punya washer ni berapa. Okay, dia boleh pakai mangkuk Dream, nak pakai auto High Power boleh. Okay, mangkuk Dream pakai ni High Power boleh, tak payah buang washer. Kalau Dream nak masuk High Power boleh. Dia boleh, cuma kena tu lah, tertukar sikit, dia macam pening sikit lah. Okay, kalau High Power ataupun Dream original, ni Dream, yang ni Dream, wajib ada washer. So kalau yang ni High Power, wajib buang washer. Okay, faham? So itu je lah yang aku nak share. Sebab aku nak pasang clutch pun, sebab benda tu dah ada kan, dah 2-3 video aku dah ada. So aku boleh share tip pasal-pasal ni lah, belah-belah sini. Okay, aku pun tak pandai sangat nak borak, nak cerita panjang ni. Aku kalau live ataupun buat video, mesti lah dah fikir ayat-ayat apa nak cakap kan. So itu saja, cukup 10 minit. So yang mana subscribe, yang mana masih menonton, terima kasih, aku cakap banyak-banyak. So nanti aku komen lah nak tahu pasal apa. Sebab aku pun nak bercerita pun tak tahu poinnya apa. So banyak je kalau kira buat trick apa semua kan, buat key apa, buat skill apa semua ada, tapi dah tak tahu nak cerita macam mana, nak buat video macam mana. So just bagi tahu, nanti aku buat video. So aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Stay safe dan selamat berkecapi. Assalamualaikum.